datang ke sini pada hari ini untuk membuat laporan polis untuk mengesa pihak pengendali e-hailing memperketatkan lagi dia punya sistem pendaftaran kepada penumpang. Yang mana bila kita lihat belakang ini terjadi lagi satu kes pembunuhan pemandu di Sabah. Pada kami benda ni menjadi satu apa ni masalah lah kepada pemandu, sebab pemandu bila kita hendak mendaftar satu-satu e-hailing dikenakan syarat yang terlalu ketat, segala detail diambil. Tapi dengan penumpang sekadar ala kadar, cukup dapatkan nama dan juga alamat, ada setengah tu gambar pun tak ada, walaupun dia tak kira lah mana-mana e-hailing, sama ada e-hailing tu dah lama bertapak ataupun yang baru. Itu pada segi yang pertama lah. Yang kedua dia, kita tengok bila kita kaji balik sistem SOS, di kebanyakan apa ni pengendali punya sistem, dia punya sistem tu tak lengkap. Kita mendesak kalau boleh semua pengendali e-hailing sama ada yang lama ataupun yang baru segerakan lengkapkan sistem pendaftaran kepada penumpang tu dan juga apa ni emergency button tu.